Polres Pemantang Siantar berhasil mengamankan 10 pelaku perjudian. Selain itu, polisi juga berhasil menyita barang bukti rekapan angka togel, uang tunai, ATM, dan sejumlah telepon genggam. Kesepuluh pelaku judi togel merupakan hasil operasi dalam sepekan dari berbagai lokasi di Kota Pemantang Siantar. Atas perbuatannya, kesepuluh pelaku dijerat dengan pasal 303 dengan ancaman di atas 5 tahun kurungan penjara. Dengan tersangka 10 orang dengan jumlah total uang 2.800.000 sekian. Jadi ini kita tangkap di berbagai tempat. Salah satunya yaitu berdasarkan LP yang kita tangkap di Gang Durian di Siantar Kota, Siantar Utara Kota. Dari Pemantang Siantar Sumatera Utara, Jo Ambarita melaporkan.